segini gini. Iya dong bos, biar ikannya tuh pada makan. Nah ini belum dilempar udah copot. Ini artinya nih pada sangat bagus sekali bos, tenang aja. Sesuai dengan arah mata angin bos, lemparnya bos, langsung. Bos mah tenang aja. Hari ini saya lagi nggak ada kerjaan, saya mau mancing di daerah Perigi, mancing harian, jadi mau review-review umpan. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe, like, share, serta komen. Ikutin saya ya, jangan kemana-mana. Aduh, lagi corona kayak begini nyari kerja susah banget lagi ah. Kali aja ada bos-bos kali di sini ya. Masuk dulu ah. Aduh, susah banget cari kerja nih. Padahal gua kan udah punya sertifikat internasional jadi kayak di profesional. Kemarin gue pulang dari Alaska, dari itu Amerika, Amerita, Merudi, semuanya gue udah dapat sertifikatnya, masa gak dapat juga sih? Aduh. Biasanya jam segini nih, banyak bos-bos pada kesini nih, pada mancing nih, pulang kerjaan, buang-buang duit. Ya, namanya bos-bos, tunggu di sini dulu dah. Kali aja ada yang lewat ntar, Pak Bos. Banget lagi. Wah, bos nih. Bos! Sini. Duduk, Bos. Emang kamu bisa apa? Saya ini Kedi internasional, Bos. Gitu. Nih, lihat sertifikat saya, Bos. Tuh, gitu. Langsung dari USA. Apa itu USA? United States of America. Kacau kamu. Saya pernah ngediin Barack Obama. Oh ya? Emang iya. Barack Obama mancing? Mancing dia. Oh, waktu dia mancing di Alaska. Oh gitu. Iya, terus kemarin terakhir tuh saya mancing bareng Kim Jong Un. Kim Jong Un presiden Korea Utara itu. Bukan, oh. Itu yang lurah kebun kosong. Mancingnya di kali. Iya, sedane. Oke, terus harganya berapa kalau ngediin? Murah, Bos. Berapa? 5 juta. Hah, 5 juta kayak di apaan itu? Di internasional, Bos. Ya, tawar goceng mau enggak? Hah? Goceng? Oke deh bos, ya, siap. Okay. Penting bisa kerja saya. Oke, tapi kalau kamu kerjanya bagus, saya kaliin 10, berarti 50.000. Keren nggak? Mantap bos. Ayo kita mulai. Kamu setting alatnya ya untuk mancing. Kita mancing ikan mas, pelampungan. Udah pengap belum? Ah, nggak usah ditanya bos. Kayak di profesional. Siap, saya tunggu Jawa tuh setting. Oke bos, ya, tunggu sini ya bos ya. Oke. Ya. Aduh, kelihatan lagi. Cek apa ya, cek mata dulu. Stella. Kok agak wangi sih? Ini bukan yang pengharum ruangan apa? Masa begini sih ini? Aneh-aneh aja nih si bos nih, pancingannya. Oh ini salah ternyata. Nah ini baru benar nih.
Gua kan kayak di profesional. Selalu pasti bawa tangkaian lah. Pasti bosnya seneng banget sama gua nih servisannya nih. Pasang dulu dah. Mantep banget nih, si bos pasti bangga sama gua nih. Kerangkaian terbaik ini, kredit profesional ini gua belajar 12 tahun ini kerangkai ikatan ikan mas kayak gini. Semoga bos suka dah. Udah jadi bos? Udah, beres. Iya dong, semuanya hebat. Ini bagus. Bagus. Mana? Ini bos. Ini buat ikan mas? Iya. Dasar kayak disomplak. Udah, saya pakai settingan saya sendiri aja. Kamu bikin umpan di sana. Oke, bos. Siap. Bagus ya. Oke, pasti, bos. Umpan pelangi amis gurih. Ini kan umpan yang lagi viral. Wow. Gua mah padi profesional, gak perlu yang namanya sendok-sendok itu. Langsung aja. Kalau begini nih ikannya nih langsung tahu kalau tangan gue itu tangan kedi profesional. Aduh, pengen santai, pengen mancing, ketemu orang yang katanya sih kedi profesional. Masa bikin rangkaian ikan mas kayak begini. Dasar kedi sombong, bener-bener dah. Nah, yang bener ini nih, ini pelampungnya kecil, terus rangkaiannya di bawah gini, nggak pakai timah. Itu pakai pelampung segede gaban, pakai timah. Emang kita mau mancing ikan hiu? Nah, kita tunggu dah, dia lagi buat umpan kayak apa nanti. Wah, mantep nih pakai essence nih, wanginya. Kayak di profesional begini gayanya tuh. Ini kan pada makan tar. Mantap nih. Ini esensinya udah dimasukin semua nih. Pasti ikan sekolah pada makan nih ikan nih. Mangin. Bos, udah jadi nih, mantap. Sip. Ya, mantap. Oke, kita coba ya. Oh iya dong, ini racikan langsung dari Alaska. Oh iya? Oh iya. Oh. Kan saya kredit profesional. Pasangin, gimana caranya namanya kredit kan? Gampang, bos. Ini kan ya biar pada kenyang semua, bos. Lama-lama gue curiga ini, dia bisa kedin gak sih? Bosong hati ikan mas, masangnya segede-gede gitu. Tapi ngakunya profesional. Kita coba ya. Jadi bos, mantap. Ayo bos, langsung bos, sono. Segede gini? Iya dong bos. Biar ikannya tuh pada makan. Nah ini yang belum dilempar, udah copot. Ini artinya nih, pada sangat bagus sekali bos. Tenang aja. Sesuai dengan arah mata angin bos, lempar ya bos. Langsung. Bos mah tenang aja. Kayak ajarin. Ya, tenang bos. Lempar di sini. Situ tuh. Oke. Sip, mantap bos. Kok udah makan-makan? Sabar bos, ini kan sedang proses. Tuh, ini nih sedang memanggil ikan-ikan semua di sini. Kan wangi nih bos. Tuh, wangi banget bos. Tuh, tadi pakai semuanya. Jadi ikan tuh pada datang, pada makan. Bos, coba kamu tadi pakai umpan apaan? Tadi tuh pakai yang essence-nya itu, aku pakai semuanya bos. Coba kamu ambil yang mana? Ada, sebentar bos. Liatin bos, sedikit lagi dimakan. Ya.
Ini bos, mantap, pasti dimakan. Ini kamu pakai semua? Iya bos. Dasar kayak disomplak. Jari dan jempol tangan digoyang. Fokus bos, fokus. Arsis. Digoyang. Umpannya nampol menuhin korang. Lempar di sini, lempar di sana. Di sana sini ikannya pada ngumpul. Narik di sini, narik di sana. Joran melengkung di getak. Ahoy! Jari dan jempol tangan digoyang. Pakai umpan jempol lo pasti senang. Umpan jempol.